Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Chris Hello bersama saya Busnul Arifin. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk download video Reels Facebook tanpa menggunakan aplikasi tambahan, dan ini 100% works ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja ke tutorialnya. Teman-teman, kita buka Reels yang ada di Facebook ya. Kadang-kadang kita butuh ada video yang bagus di Facebook, terus kita kepengin ambil untuk kebutuhan konten ataupun story WA dan lain sebagainya, atau mungkin bisa juga untuk kebutuhan video afiliasi produk ya. Kita coba ya, kita masuk ke profil, terus kita pilih Reels, menu Reels. Nah, kita akan download video dari sini, dari Reels ini. Nah, kalau di download dari sini langsung kan nggak bisa teman-teman. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya untuk download video Reels ini. Nah, yang pertama kita coba akan download video ini ya, kan contohkan video ini. Nah, teman-teman share video ini, maksudnya klik tombol share ya, klik tombol share yang ada di samping, yang panah melengkung samping itu. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman salin tautan. Nah, di sini ada tulisan salin tautan. Nah, setelah teman-teman salin tautan, kemudian teman-teman masuk ke browser, ke Google apapun itu. Teman-teman ketikkan di sini save from FB. Nah, teman-teman pilih yang save from video downloader. Di sini kita klik. Kemudian kita tempel di kotak untuk URL ini. Nah, dia akan memunculkan video yang ada di Reels tadi. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik unduh ya teman-teman, yang ada di bawahnya ini. Unduh, klik. Nah, biasanya dia ada iklan ya, ada iklan sekali lah. Kita back aja nggak apa-apa, tapi dalam kondisi seperti ini dia videonya sudah mulai terdownload nih teman-teman. Nah, nih download selesai, langsung dicek aja, kita cek. Nah, ini video sudah ada di galeri kita tuh ya. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk story WA, atau mungkin kalau teman-teman menemukan video yang bisa dibikinkan buat afiliasi di Shopee ataupun di TikTok, itu juga bisa. Jadi tinggal dipakai aja, caranya gampang banget seperti itu tanpa pakai aplikasi tambahan ya. Nah, ini ya videonya sudah ada di galeri kita, tinggal kita gunakan. Oke teman-teman, untuk video tutorial kali ini mungkin itu aja. Sampai jumpa di video-video tutorial yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe juga ya teman-teman, supaya channel kita lebih berkembang lagi dan kita bisa memberikan tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, sampai jumpa di videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.